ini teman-teman kita lagi ada di salah satu lapak tanaman hias. Di lapaknya siapa ini teh? Mohon maaf, dengan teteh siapa? Teh Alia. Teh Alia ya, kalau nama lapaknya nama Bang siapa? Bang Indra Obok. Bang Indra Obok ya, untuk lokasinya di mana teh? Kampung Kali Putih, RT 2, RW 3, Desa Citayam, Tanjuralang, Bogor. Dan ini juga bisa pesantren aja. Oke, nanti untuk alamat lengkap dan nomor telepon WA bisa dilihat di kolom deskripsi ya teman-teman. Ya. Cuman di sini Teteh juga bisa online ya Teh ya? Bisa disebutkan nama Tokopedia-nya apa-apa gitu? Alia Gardenia. Alia Gardenia ya, juga kemarin kan pada nanya nih bisa parkir mobil apa enggak teh. Jadi teman-teman buat yang bawa kendaraan di sini bisa masuk mobil ya. Jadi buat yang bawa kendaraan bisa puas belanja di sini, karena di sini juga Teteh Alia ini ada 4 lapak ya teh ya. Cuman jadi satu lokasi. Nah ini kita mulai dari mana dulu teh? Kita ke pojokan dulu, coba kita ikutin Tetehnya nih ya. Dan dari jalan raya juga nggak terlalu jauh ya Teh ya sebenarnya ya. Oke, ini ada apa nih Teh? Lumut Ambon. Lumut Ambon ini berapa? 15.000. 15.000-an nih teman-teman. Iya. Ada lumut Ambon sudah seger, sudah rimbun, 15.000 aja. Nah, ini apa Teh? Sevia. Sevia ya. Bisa disebut air puff pink. Oke, ini berapa kalau di sini? 15.000. 15.000-an sudah iya. Termasuk potnya ya Teh ya? Iya. Nah ini juga di sini saya lihat ada watermelon ya Teh ya. Iya. Nah kalau watermelon berapa kisarannya aja? Sekitar 25 sampai 35. Nih ada watermelon peperomia teman-teman, 25.000 sampai 35.000. Nah ini iya. Mohon maaf Teh, di sini harganya sudah pas apa masih bisa nego dikit-dikit gitu nanti? Kalau mau datang bisa nego. Bisa nego langsung ya, karena kalau mau walaupun sedikit agak masuk ke dalam juga pasti puas ya Teh ya, karena banyak ya, banget bener, tanamannya bener. Ya. Nah, di sini ada cebu blue ya Teh ya. Cebu blue. Nah, ini serimbun ini berapa Teh satu potnya? 80.000 aja. Nih, teman-teman, ada cebu blue potos, dia ya. Sudah masuk terus 80 berapa? 80.000. 80.000 aja nih, mantep nih, udah tinggal dipilih yang mana. Udah ngerambat banget. Ini apa Teh? Ini lidah katak. Lidah katak berapain kalau dia? Iya, ini sekitar 20 sampai 25 tergantung besarnya. Oke, ini teman-teman ada lidah katak, dia 20.000 sampai 25.000 iya. Tergantung kerimbunannya ya Teh ya. Iya. Nah, di sini juga saya lihat ada sirih badak ya Teh ya. Iya, sirih badak. Nah, kalau sirih badak ini berapa Teh satu polybag-nya? 25 sampai 35. 25.000 sampai 35.000 ya Teh ya, untuk apa namanya? Sirih badak. Sirih badak. Oke, nah di sini ada sinonim apa nih Teh? Mango. Mango Alicion ya. Juga, iya. Nah, kerupuk ini. Sih. Oh, kalau di sini bilang kerupuk ya. Ini berapa Teh segini itu besarnya? 30, 25 ada 30.000. Oh, berkisar antara iya. 25.000 sampai 30.000 tergantung iya. Besar kecilnya ya Teh ya. Iya. Nah, kalau ini kan juga ternyata teman-teman di sini juga banyak banget koleksi Calathea ya Teh ya. Calathea. Nah, kita mulai dari sini dulu kali Teh. Ini ada Calathea ini. Oh, apa ini? Silver plate. Silver plate ya Teh ya. Iya. Nah, ini berapa Teh segini besarnya? 20.000 aja. Nih teman-teman ada Calathea silver plate di Teh Alia. Eh, siapa tuh namanya? Iya. Teh Alia itu cuman 20.000 aja udah. Iya. Besar banget. Ini lili ya Teh ya? Nah, sepatu pilum ini berapa kisarannya? 5.000-an aja. 5.000? Iya. Nih teman-teman ada sepatu pilum dia 5.000 aja. Nah, ini Calathea apa Teh? Silver black. Silver black. Iya. Oke, berapa kalau silver ini, black ini? Kalau ambil dua bisa 15.000 dua. Berarti 7.500 ya tesnya satu ya. Iya. Nih teman-teman ada Calathea 15.000-an dua silver black. Iya. Nah, kalau untuk white fusion berapa Teh? Kalau sekitar 25 sampai 35. 25.000 sampai 35.000 iya. Tergantung besar kecilnya iya, ya Teh ya. Iya. Dan stoknya pun banyak ya Teh ya. Nih. Ini sama ya Teh ya? Iya sama. Nah, ini Andan Sony Teh. Iya, janda bolong. Nah, kalau Andan Sony ini berapa? Sekitar 20 sampai 25. 20.000 sampai 25.000 iya. Nih teman-teman ada Monstera Andan Sony janda bolong. Stoknya pun juga lumayan banyak. Nah, kalau ini apa Teh? Itu kita biasa disebut antirin kalau nggak salah Mickey Mouse, Mouse ya. Ya yang biasa. Oh, yang biasa ya, yang iya, lokal ya Teh ya. Lokal. Nah, berapa ini antirin Mickey Mouse? 15.000 nih teman-teman, ada antirin Mickey Mouse dia cuman 15.000 aja. Iya. Nah, ini ada Pilomayoy iya, ya Teh ya. Nah, kalau Pilomayoy ini berapa Teh yang itu banyak cari ini? 25 sampai 30. Wow, nih teman-teman ada iya. Pilomayoy sudah sebesar ini cuman 25.000 sampai 30.000 iya. aja.
Wih, mantap nih. Iya, bagus, sudah rimbun. Oh, udah rimbun. Cakep. Nah, di sini juga saya lihat ada apa ini, Teh? Sri Gading Parigata. Sri Gading marble ya, Teh, ya? Iya, marble. Berapa, Teh, kalau marble kisarannya? 20.000. 20.000-an nih, teman-teman. Iya. Ada marble. Sri Papua nah yang sebelah sana yang langka. Oke, kalau Sri Papua berapa? 50.000 aja. 50.000 tuh, teman-teman. Ada Sri Papua yang jarang di pasaran, cuman 50.000 aja. Jarang ada. Ini Sentosa, Teh? Iya, Sentosa. Nah, kalau Kalatea Sentosa berapa, Teh? Sentosa 15.000 aja. Nih, teman-teman, ada Kalatea Sentosa di Teh Alainya cuman 15.000 aja. Nah, kalau ini yang bulu ayam ya, Teh, ya? Iya, bulu ayam. Berapa bulu ayam? Bulu ayam sekitar 20-25.000. 20.000-25.000. Ini yang lancifolia ya, teman-teman, iya, ya? Asli. Yang asli, benar. Nah, di sini juga ada meranti Bali ya, Teh, ya? Iya, kalau Teh meranti Bali berapa? Meranti Bali sama, kalau ambil dua bisa 15.000. Oke, ini ada apa sih namanya? Tricolor ya, iya. Itu 15.000 dua. Iya. Nah, kalau sinonim ini apa, Teh? Maria. Maria Alusion ya, iya, berapa? 15.000 aja. 15.000 nih, teman-teman, udah gede. Oke, nah di sini juga ini apa, Teh? Ornata. Ornata. Ini tadi Kalatea apa, Teh? Ornata. Ornata ini berapa? Ini sekitar 25-35. Oh, nih teman-teman, ada Kalatea Ornata di Teh Alia cuman 25.000-35.000 ya, Teh, ya? Oke, dan di sini juga kalau teman-teman mau ada Kalatea koleksian ternyata. Ini cakep banget nih. Di sini kan black lipstick. Wah, ini teman-teman, dia stok black lipstick-nya ini weh banyak banget ya. Nah, ini kalau kan di sini ada yang kecil, Teh, ada yang besar. Nah, kisarannya berapa untuk black lipstick ini? Yang kecil 70.000. Contohnya mana coba, Teh, yang 70.000 nih. Oke, ini teman-teman ada Kalatea black lipstick, dia 70.000. Iya. Kalau yang paling besar? Paling besar 150. Wah, ini teman-teman ada Kalatea black lipstick di Teh Alia cuma 70.000 sampai 150.000. Oh, ini yang 150.000. Nih, teman-teman. Wah, ini paling murah nih Kalatea black lipstick 150.000. Tinggal dipilih ya, Teh, ya. Kisarannya 70.000 sampai 150 ya, Teh, ya. Ini Kalatea apa, Teh? Merion. Marion ya? Iya. Nah, kalau Marion yang segede Marion ini lebih murah, 130. 130? Iya. Wah, ini teman-teman ada Kalatea Marion, bisa dilihat ya di sini udah seukuran tangan saya cuman 130 berapa? 130. Oh, 130 aja. Oh, ini iya, teman-teman. Kalau datang langsung masih bisa nego. Iya, apa yang mau dinego, ibaratnya udah murah. Tapi ya ini, Teh. Kalau ini besar ini apa, Teh? Jemani apa? Dia jual nggak? Jemani sawi. Jemani sawi berapa sebesar 150 ini? 150 aja. 150 nih, teman-teman. Ada anturium jemani sawi ini sama? Itu 250. Oh, ini kisarannya 150. Ya. Yang di sini 250.000. Oke, nah ini kuping gajah iya, apa, Teh? Kalong. Kuping gajah kalong segini. Iya. Oh, besar banget ya. Ini berapa, Teh? Iya, 700.000. 700.000 nih, teman-teman. Iya. Ada anturium kuping gajah kalong di Teh Alia cuman 750.000 ya. Masih bisa nego. Masih bisa nego. Nah, ini ada juga Kalatea Orbi, Teh. Iya, Orbi. Nah, Orbi ini kan ada yang kecil juga, iya, ada yang besar. Nah, kisarannya iya, berapa? Ini 250 sampai 300. 250.000 sampai 300 bergantung besar iya, kecil dan jumlah daunnya ya, Teh, iya, ya. Nah, oke, kita lanjut ke ini ada Singonium batik, Teh. Iya, ini yang KW-nya, Mas. Oh, ini yang ada yang asli KW ya. Oke, ini yang nanti kita yang lokal ya. Oke, nah, kalau ya, yang lokal berapa? Iya, itu sekitar 15.000. 15.000 tapi udah ya, gede banget ya. Mm-hmm. Nih, tapi udah cakep banget ya. Tapi oke, kita lanjut ke situ ya, Teh, ya. Ini ada ini sirkit ya, Teh, ya? Iya, sirkit. Berapa kok sirkit? Bilangnya beras tumpah. Beras tumpah berapa? 20.000 aja. 20.000 nih, teman-teman, ada agelo sirkit 20.000-an aja. Kalau sirih merah ini, Teh? Sirih merah 15.000. 15.000 nih, teman-teman, ya, ada sirih merah 15.000-an aja. Ini kalau pilo jari ini berapa, Teh? Pilo jari ini 10.000. Oh, tapi udah gede ya, Teh, iya, ya. Ini gede, pilo bagus. Jari 10.000-an. Iya, ambil banyak bisa kurang. Ambil banyak bisa kurang. Jadi kalau mau dijual lagi juga bisa ya, Teh, iya, ya. Nah, ini juga di sini ada Pink Love. Pink Love ya, Teh, ya. Kalau Pink Love ini berapa, Teh? 10.000 aja. 10.000-an ya. Iya. Untuk keladi Pink Love-nya 10.000 nih, teman-teman.
Eh, ini apa sih teh? Ini kita nyebutnya tokek, tapi yang tidak. Tapi cakep ya. Ya. Berapa teh kok di sini? 30.000 nih teman-teman. Apa teh namanya? Tokek gitu aja ya. Tokek pink ya, kalau disebutnya tokek pink ya. Oke, kayak nanas-nanasan gitu teh. Iya. Ini ada raindrop nih teh. Iya. Kalau raindrop ini berapa teh? Raindrop 60.000 aja. 60.000 ya, tapi udah cantik banget nih teman-teman. Ada peperomia raindrop. Berapa tadi? 60.000 aja ya. Oke. Nah, di sini ini anakan apa teh? Anakan kobra. Oh, baby. Baby kobra ya, anturium jemani ya. Iya. Berapa teh ini? 25. 25.000 ya. Jadi kalau ada yang ngambil besar juga ada ya teh ya, nanti ya. Nah, ini ada pilo katak teh. Pilo eceng ya. Pilo eceng. Berapa? 300.000 nih teman-teman. Oke, di sini juga ternyata banyak stok begonia ya, Pak. Aduh, ini lagi begonia. Nah, kok begonia ini berapa teh? Kisarannya aja, kan ini banyak model. 35 sampai 70.000. Coba teteh yang 35 yang mana coba? 35 seperti ini. Oh, yang ini 35.000 ya. Iya. Oh, ini juga 35. 35. Oh, ini teman-teman ada begonia yang apa teh namanya? Ini kuku macan. Kuku macan ya, 35.000 aja. Nah, kalau yang berapa tadi? 65 ini, apa kah? Ini 50 Rex. Oh, ini begonia Rex cuma 50.000 aja. Iya. Oh, nih teman-teman, ada begonia Rex cuma 50.000. Nah, kalau ini apa teh? Ini Rex Wallet 70.000. Oh, ini Rex Wallet 70.000 iya. Batik. Cuman dia jarang yang mulus emang sih. Oke, berarti kisarannya antara 35 sampai 70.000 iya. Ya, teh ya. Dan stoknya di dalam juga banyak ya, teh ya. Banyak, nanti kita liatin ya. Iya. Oke. Dan di sini juga ada Silver Sword ya, teh ya. Iya, Hastatum. Oke, Philodendron ini berapa teh? Hastatum 50, sekitar 50 sampai 70. 50.000 sampai 70.000 tergantung besar kecilnya. Ini ada alokasian nih teh. Regina. Regina. Nah, ini berapa teh? 125. 125 nih teman-teman yang pecinta alokasia Regina. Dia daunnya tebel warna hitam ini ya teh ya. Cuman 100 berapa? 25.000 aja. Kalau ini Acuminata teh? Iya, Acuminata. Kalau Acuminata ini berapa teh? Sekitar 50 sampai 100.000. 50.000 sampai 100.000 ya teh ya. Nah, kalau di sini ada Syngonium albopargata ya teh ya. Iya. Ini berapa teh sebesar ini? Sekitar 200.000. 200.000 nih teman-teman, ada Syngonium albopargata cuman 200.000 aja. Ini cakep. Ini adenium iya, nih teh. Adenium. Kalau adenium berapa nih teh? 10.000 aja. 10.000 ya, tapi iya. Dia udah gembung ya teh ya untuk batangnya ya. 10.000-an. Nah, ini Sansevieria apa teh? Super Bowl. Super Bowl. Oke, iya. Ini berapa teh? 20.000 aja. 20.000 ya. Iya. Oke. Beda ya sama pedang-pedangan kalau sekilas mirip. Iya, tapi kan dia juga sebenarnya kecil teh kayak pagoda ya sebenarnya ya. Kalau Teflon berapa teh? Kenapa? Teflon ini? Oh, itu 5.000 aja. Oh, 5.000 ya. Nah, kalau Asoka yang pink ini? 10.000. Asoka 10.000 ya. Nah, ini teman-teman, karena tadi saya bilang ada 4 lapak, kita coba ke lapak yang kedua. Kalau kaktus koboi berapa teh? Sekitar 25 sampai 35. 25.000 sampai 35.000 nih, teman-teman. Ada kaktus koboi. Oke, lanjut. Ini udah satu lagi teh. Pacira ini berapa? Pacira sekitar 25.000 sampai 35.000. 25.000 sampai 35.000 tergantung kepangannya gitu ya, Teh ya. Iya. Oke, kita lanjut ke dalam. Ya, Teh, lanjut. Nih, teman-teman, kalau masih pada nanya packingannya kayak apa di sini. Jadi sudah melayani online ya, Teh ya. Di Tokopedia bisa, tapi ini yang sudah pesanan ya, Teh ya? Pesanan itu. Yang sudah pesanan. Ini yang asli? Iya, itu asli. Nah, ini ada Syngonium batik yang asli. Sekitar 20 sampai 35.000. 20.000 sampai 35.000 ya, nih, teman-teman. Oh, emang beda ya, Teh iya, ya? Dia agak keriting gini ya. Dia lebih timbul. Warnanya ya? Iya. Oke, nih, teman-teman. Cakep. Kalau Manjula ini berapa teh? Manjula 40 sampai 50.000. Wah, ini teman-teman ada Manjula, dia 40.000 sampai 50.000. Nah, di sini juga ada Rotundum Aceh. Rotundum Aceh ya, Teh ya. Iya. Berapa teh Rotundum Aceh? 25 sampai 35. 25.000 sampai 35.000. Iya. Kalau Syngonium Mini ini teh? Syngonium Mini itu sekitar 20 sampai 25. 20.000 sampai 25.000. Yang mana lagi teh? Mutiara hijau. Oke, ini berapa teh? Itu sekitar 25 sampai 30. 25.000 sampai 30.000 aja ya, Teh ya? Iya. Mantep ya. Oke. Ini
keris Papua teh? Iya, keris Papua. Keris Papua berapa teh ini? Itu sekitar 50-70 ribu. Wah, nih teman-teman, ada keris Papua Nita Alia cuma 50 ribu sampai 70 berapa? 70 ribu aja, 50 ribu sampai 70 ribu. Dan stoknya pun banyak nih, siapa cepat dia dapat nih. Iya. Oke. Satu poli, ada yang di poli bag, ada yang di pot ya, Teh ya. Iya. Cuman kalau misalnya teman-teman bawa pot, bisa ya, Teh ya, nanti bisa, di repotting sendiri bisa. Ya. Di sini bisa, teman-teman. Oke, kita lanjut ke lapak yang kedua. Eh, ini tak ada monstera teh. Berapa kok monstera ini? Deliciosa. Oh, dari Deliciosa. 125. 125 ya. Nah, ini Mexicanum udah mature size berapa nih teh? 150. Wah, nih teman-teman, ada Mexicanum udah gede ya, karena dia udah kuping. 100 berapa? 50. 150 ribu aja nih. Dan pillow ini perawatannya gampang. Jadi enak kalau yang di kota besar. Ini teh ada Zantosoma teh. Iya, Antasoma. Kalau okay. Di Antasoma. Ini kan ada yang besar, ada yang iya, kecil. Kisarannya iya. Aja berapa teh? Kisarannya dari 250 sampai 350. Oh, ini teman-teman ada Zantosoma Lindeni 250 sampai 350.000 aja. Iya. Ini udah cakep banget nih. Iya. Ini yang anakan 100.000. Oh, berarti ada yang anakan juga. Iya. Cuman 100.000 aja nih teman-teman. Tapi ya mending yang sekalian yang sudah jadi ya Teh ya sebenarnya ya. Cakep banget lihat itu. Seger. Oh, ini teman-teman. Berapa tadi ya? 100 iya. 250. Iya, sampai 350.000. 350 yang besar ini ya Teh ya. Iya. Oke, ini ada. Ini dibilangnya Dorayaki Kawe. Dorayaki Kawe ya. Oke. Ini berapa Teh kok Dorayaki? 350 sampai 400.000. 350 sampai 400.000 ya. Ini pilo apa Teh? Ini Peru kostum. Oh, Peru kostum iya. Ya. Ini berapa Teh? 800 sampai 1 juta. Nih teman-teman ada pillow Peru kostum 800 sampai 1 juta ya. Kalau datang ke lapak langsung masih bisa nego. Masih bisa nego. Ini apa Teh? Sama. Oh, sama ya? Uh-uh. Dan di sini teman-teman saya lihat ada Milano nih. Milano. Kita lihat ya Milano apa bukan iya. Teman-teman ya? Pillow. Benar ya teman-teman. Iya, jadi kok Michan kan belakangnya belakangnya ungu, kalau Milano ini belakangnya juga hijau. Ini berapa Teh segini? 250. Nih teman-teman ada Milano 1 2 3 4 5 6 daun cuman 250.000 aja. Nih buat yang nyari Milano. Oke, ada kadaka. Oh, ini kadaka apa Teh? Variegata. Oh, ini kadaka variegata iya. Ya. Oh iya, berapa nih Teh? 300.000. 300.000 nih teman-teman, iya. Ada kadaka variegata cuman 300.000. Nah, ini saya bilang tadi stok begonianya. Nih teman-teman bisa lihat ya, jadi di lapak kedua ini, di lapak kedua beliau ini hampir semuanya begonia ya Teh ya. Iya, bisa wih, tanya-tanya mantap. Nanti. Bisa tanya-tanya, ini kisarannya aja Teh, ini semua saya tanyakan. Yang ini, cakep nih, berapa ini Teh? Iya. Itu yang itu sekitar 60-75 ribu. Oh, ini teman-teman ada begonia namanya apa Teh, nggak tahu. Itu silver. Oh, begonia silver berapa tadi? Iya, 60-75 ribu. 60 ribu sampai 70 ribu aja. Nah, kita lanjut ya. Di sini ada juga apa nih Teh? Apa namanya ini ya? Gloriosum ya? Iya. Nah, gloriosum sebesar ini berapa? Itu 350. Nih, teman-teman ada gloriosum sudah sama potnya udah besar iya. Cuman 300 berapa? 50. 350.000 aja ada 1 2 3 4. 4. Cakep 4 daun ya. Udah cakep banget. Tadi ini begonia ya Teh ya. Kita lanjut silver. Ke begonia. Begonia silver ya. Kita lanjut ke ini begonia strawberry apa? Strawberry. Berapa ini Teh? 25.000 aja. Oh, ini teman-teman ada begonia strawberry. Satu polybag-nya cuman 25.000 aja. Iya. Cakep ya. Oke, ini Syngonium apa Teh? Ini belum tahu identitasnya tapi cakep. Oh, ya, ini berapa? Ini 150. 150.000 aja ya, iya. Sudah masuk terus ya Teh ya. Iya. Oke. Di sini juga ada ini apa Teh? Painted Lady. Painted Lady ya. Iya. Ini berapa Teh? Ini 250. 250.000 aja nih iya. Teman-teman. Ada Philodendron Painted Lady 250.000 aja. Ini udah cakep banget. Nah, di sini kan juga saya ada begonia yang gede banget nih Teh. Berapa Teh kisarannya? Batik. Itu 75.000. Yang mana? Yang ini ya? Iya. Yang ini 75.000 ya. Begonia batik. Nih teman-teman, ada begonia batik 75.000 aja. Kalau ini begonia apa? Oh, itu bintang. Nah, kalau begonia bintang berapa Teh? Bintang 25.000 aja. Oh, 25.000 ya. Berarti begonia kisarannya
Yang tadi ini berapa? Yang ini 25. 25 sampai paling mahal 75.000 ya, tergantung mau milih yang mana aja. Iya, benar-benar. Nah, di situ coba Teteh bisa di apa ini Teh? Ini apa? Ini Skin Lapsus Black. Truby Dark Form ya. Iya. Nah, ini berapa Teh? 125. Nih, teman-teman, ada Skin Lapsus Dark Form 125.000 aja, iya, sudah masuk terus. Iya. Oke, nah di sana saya lihat, oh ini dulu Teh, ini ada Peperomia Silver ya? Iya, Silver Evil. Oke, ini berapa Teh? Ini 20.000, sekitar 20-30.000. 20.000 sampai 30.000, tergantung besar kecilnya aja ya Teh ya. Oke, di situ ada Statum Teh, banyak banget stoknya. Iya. Berapa Teh kalau Statum ini? Ini, oh ini Violin. Oh ini Violin, beda iya, ya? Oh iya Violin, berapa nih Teh? Kisarannya ini aja kan, kisaran, ada yang besar, ada kecil. Dari 50-80.000. Wah nih teman-teman, ada Philodendron Violin di Teh Alia cuman 50.000 sampai 80.000. 80.000 aja, tinggal dipilih stoknya yang mana. Ini tadi yang Gloriosum 3,5, apa beda lagi Teh? Iya, sama ya, 3,5 ya, tinggal sama, dipilih sama mau yang mana ya. Udah cakep banget. Kita oh ini Teh ada Pink Ducklord sama Pink Ducklord ya, Pingkong. Nah, kok Pink Ducklordnya berapa Teh? 80.000. Nih teman-teman, ada Philodendron Pink Ducklord di Teh Alia cuman 80.000 ya. Iya. Ini daun mudanya dia pink. Nah, kalau Pingkong ini sama. Teh sama ya, 80.000 ya. Cuma nanti kadang dia jadi hijau. Iya. Tapi memang begitu sih teman-teman ya, sebenarnya daun mudanya dia pink, nanti dia maturnya itu memang hijau ya. Balik oke, kalau ini tepla apa ini Teh? Itu terang bulan. Terang bulan berapa? Itu 15.000. 15.000 ya. Nanti digantung pun ada ya Teh ya, ya digantung ya. Oke, kita oh ini cakep-cakep nih Teh, begonianya Teh. Ini begonia apa ya Teh? Polkadot apa apa? Dibilang Maya katanya. Oke, dibilangnya di sini Maya ya. Iya, Maya. Ini berapa Teh kisarannya sekitar aja? 25 sampai 35. 25.000 sampai 35.000, berarti yang ukuran segini 25 ya Teh ya. Iya, Nih teman-teman. Ini udah cakep ya. Yang ini baru yang 35 ya. Iya. Yang besar 35. Oke, di sini Florida Gosmin. Iya, Florida Gos. Nah, ini berapa Teh? 300 aja. 300 nih teman-teman yang suka Philodendron, ini koleksi wajib nih. 350.000 aja. Iya. Mana lagi Teh? Ini sama. Sama. Ini juga 3,5 ya? Iya, sama. 3,5. Kok coba Teteh bisa diambil itu, mohon maaf. Itu pil apa Teh? Begonia apa? Begonia tusukonde. Ini berapa nih Teh? 35.000 aja. 35.000 tuh teman-teman. Iya. Begonia tusukonde udah emang gede banget ya. Iya, ini Syngonium Black. Oh, ini Syngonium Black ya? Iya. Ini berapa Teh? Sekitar 50.000. 50.000 aja iya, tuh teman-teman. Oke, kita lanjut ke sini kali ya Teh ya. Ini Metallica ya. Nah, Metallica ini berapa Teh? 20.000 aja. 20.000 nih teman-teman, ada Peperomia Metallica cuman 25 ya. Iya. 25.000 aja. Nah, kalau Anakan Aglo ini berapa Teh? 70.000. 70.000 semuanya? Iya. Ini apa semua aja sih Teh di sini? Ini ada Dude Anja, ada Ruby Pink. Ruby Pink. Ada Venus. Venus kayak rata ya Teh ya, tapi walaupun di Anakan sudah keluar coraknya ya Teh ya. 75 apa 70? 70.000 aja. Oh, 70.000 aja. Oke. Nah, ini ada Watermelon Silver ya Teh ya. Iya. Ini berapa Teh? Itu sekitar 25.000 aja. 25.000 ya. Ini teman-teman, begonya banyak banget ya. Ini begonya apa lagi Teh? Iya. Keong hitam. Keong hitam berapa Teh? 35. 35 ya. Oke, ini teman-teman, jadi kayak intinya kalau begonya di sini cuman 25 ya? Iya. 25.000 sampai 75.000 ya. Nah, ini apa sih Teh? Alokasi jatuh alokasi apa Teh? Regina tadi yang sama sama di depan. Okay. Cuman ini lebih cakep. Oh, ini lebih rimbun. Oh, lebih kelihatan kokoh ya Teh ya. Ini iya, berapa Teh kalau yang ini? Itu 125 sama. Oh, sama ya. Iya. Jadi tinggal pilih aja sama nih teman-teman. Oh, ini ada pilot terbalik Teh. Subhastatum ya. Iya. Berapa ini Teh kalau di sini? 200 aja. Nih teman-teman, ada pilo Subhastatum, kalau dibilang tuh pilo terbalik karena dia ini ada ini. 250.000 masih bisa nego. Ini jarang ada yang jual. Nah, di sini ini suplir nih yang awal tahun banyak yang nyari, enggak tahu kok sekarang. Suplir tusuk sate. Nah, ini berapa Teh? 20.000 aja. 20.000 ya, sudah turun harganya nih, teman-teman. Dulu kan awal tahun ngetren banget. Oh. Nah, kalau ini Skin Lapsus berapa Teh? Silver 15.000. 15.000-an ya, tapi dia udah besar-besar ya Teh ya daunnya ya. Dan coraknya udah keluar. Nah, kalau Pilo Dragon ini Teh? Pilo Dragon ini 20.000 aja. Oh, Pilo Dragon 20.000 ya. Iya. Tapi kayak ada corak kayak variegatanya gitu ya.
Kayaknya sih, saya gak ngerti. Oke teman-teman, untuk lapak. Oh ini satu lagi, teh, untuk di lapak kedua. Ini ada apa sih, teh? Itu Hoya Compacta. Hoya Compacta ya. Ini berapa, teh? 50.000. Nih teman-teman, ada Hoya Compacta di Teh Alia cuman 50.000 aja. Ya, yang lebih kecil bisa murah. Oh, yang lebih kecil nanti bisa. Coba tinggal ukurannya aja ya. Paling mahal 50.000-an ya, teh ya. Oke, teh, kita lanjut ke lapak yang ketiga nih, teman-teman. Coba teh bisa di depan. Nih kita ikuti. Oh, teh, satu lagi, teh, saya mau nanya. Apa? Ini ada di situ ada sih ya. Oh, nanti aja di situ kan ada. Bigroy ya. Oh, oke. Bigroy ada. Ini lengkap banget loh teman-teman. Jadi dia lapak tapi kayak supermarket. Alhamdulillah. Wah, nih di sini untuk lapak ketiga beliau ini saya lihat ada Skindapsus. Skindapsus susu. Iya. Moonlight kok kita bilang. Berapa, teh? 25.000 aja. 25.000 nih teman-teman, penyuka Skindapsus. 25.000. Nanti tinggal, ini kan agak melengkung teman-teman, yang daunnya nanti tinggal disiram air, dia udah seger lagi. Kalau Skindapsus gampang perawatannya. Ini Wijaya Kusuma, teh? Iya. Nah, Wijaya Kusuma ini kan banyak banyak banget macam. Nih ada yang kecil, ada yang besar. Iya. Kisarannya berapa, teh? Ini sama sih 15.000 aja. Oh, 15.000. Iya. Bunganya apa, teh, warnanya? Apa kalau bunga kita belum tahu, belum ya. Belum tahu ya. Ini teman-teman ada Wijaya Kusuma 25. Iya, banyak jenisnya aja. Jadi, oh iya, banyak jenisnya ya. Ini yang agak kayak menjari dibilang gitu ya, Teh ya. Dibilang sisir, dibilang kipas. Kayak ada sama ya, Teh ya, untuk Wijaya Kusuma di Teh Alia ini cuma 25.000. 20. Oh, 20.000. Maaf, mau saya nambah-nambah sendiri itu. Bisa kurang sih bisa kalau kurang datang lagi ke lapak mah. Bisa kurang tuh, yang penting datang dulu aja ya, Teh ya. Lebih enak. Oke. Oh, coba nih, Teh, saya mau tanya. Untuk harga di sini dengan harga di Tokopedia itu sama apa beda? Oh, beda. Beda ya, karena di Tokopedia teman-teman itu ada kayak semacam pajak, ada biaya admin. Jadi jangan disamain harga langsung dengan harga di Tokopedia ya. Jadi takutnya salah paham ya, Teh ya. Benar. Nah, di sini juga ada tapi kalau harga untuk Japri WA sama ya, Teh ya. Sama. Tergantung ukurannya aja ya, yang pasti ya. Oke, di sini ada Oxalis, Teh. Iya. Oxalis ini berapa? 20.000 aja. 20.000 nih, teman-teman. Ada Oxalis ungu di Teh Alia cuman 20.000 aja. Oke, kita lanjut ke. Wah, ini ada Amazonica anakan, Teh. Amazon. Iya, ini berapa, Teh? Kalau anakan. 35 aja. Oh, nih teman-teman, penyuka alokasi Amazon. Kalau belum kantongnya belum pas untuk yang besar, ini yang minimalis. Berapa tadi, Teh? 35 ya? Iya. 35.000 aja, tapi udah cakep. Oke, ini. Ini Raden Santia tapi Sabrina Masa tapi Bina. Beda ya, kayak coraknya ya? Iya, agak beda ini ungunya kan, lebih ke ungu. Lebih ke ungu. Ini kan udah rimbun banget, Teh. Berapa ini? Kalau ada yang mau? Ini 30.000 aja. 30.000 ya, karena dia udah rimbun banget, teman-teman. Jadi bisa dicacah sendiri. Iya, benar. Bisa diperbanyak sendiri. 30.000 aja. Wah, ini watermelon yang seger-seger ya, Teh ya. Iya. Nah, ini kan ada yang besar. Ini yang besar, ada yang kecil. Berapa, Teh, kisarannya? Yang besar paling mahal 35.000. 35.000, yang paling murah? 25. 25.000, tapi mending yang besar, teman-teman. Tapi siapa cepat dia dapat kayaknya. Oh, ini stok Hoyanya ya, Teh ya? Iya, stok Hoya. Wah, nih teman-teman, stok Hoyanya melimpah, tinggal dipilih. Tinggal dipilih. Japri aja. Japri aja. Nanti mau dipilih yang mana? Itu juga punya Teteh ya? Iya. Oh, nanti Teteh gitu ya. Oke, ini ada keladi wayang, Teh. Ini buat yang masih penggila keladi. Penggila berapa keladi. Ini, Teh, kalau keladi wayang? Udah murah, dia 80.000. Wah, nih teman-teman, ada keladi wayang warnanya sudah keluar. Cakep. 80.000 aja ya. Stoknya udah lumayan banyak ya, Teh ya. Oke. Ini yang begoniaan ya, Teh ya. Yang polkadot. Tiga. Ini berapa kalau polkadot? Polkadot itu 35 sampai 50.000. Oh, nih teman-teman, ini ada begonia polkadot yang ukuran segini 35 ya, Teh ya. Iya. Tapi untuk yang lebih besar 50.000 ya. Oke, di sini ada Pilo lemon. Ini berapa, Teh? 25.000 aja. Oh, nih teman-teman, ada Philodendron lemon. Iya. Sama, Teh? Iya. Semuanya sama ya, cuman 25. Iya. 25.000 aja. Ini ada yang besar, ada yang kecil, tinggal tergantung mau pilih yang mana. Ini ada sirih Brazil, Teh. Iya, Brazil. Berapa? Brazil 15.000 aja. 15.000 nih, teman-teman.
Ini ada moonshine ya. Moonshine. Nah, kalau moonshine berapa teh? Moonshine dari 25 sampai 30. 25.000 sampai 30.000 nih teman-teman. Sansevieria moonshine. Itu Levo Nero ya teh ya? Levo Nero. Nah, kalau Levo Nero berapa teh? 15 sampai 20. 15.000 sampai 20.000 nih teman-teman. Udah jadi warnanya. Oh ini teh ada Enjoy. Iya, Enjoy. Enjoy berapa teh? Enjoy 15-an. Ini teman-teman bisa 25. Oh, jadi 115.000, ya. 225.000. Ya. Beli banyak bisa kurang lagi kayaknya. Bisa, ya. Bisa. Sepertinya sih kayak gitu ya. Ya. Saya lihat dari tetehnya sih karena ramah banget kayaknya bisa kalau beli banyak. Yang penting beli banyak ya teh ya. Kurang mah nanti gampang ya teh ya. Oh teh ini ada keladi Lilliput ya. Berapa? 15.000 aja. 15.000 ya. Ini yang stok tadi teh. Iya. Sweet Perata ya. Ini iya. Berapa teh kalau Sweet Perata ini? Kalau yang ini agak lebih mahal. Ini berapa? 30. 30.000 iya, nih, teman-teman. Kan 20. Tapi udah rimbun ya teh ya. Oke, ini 30.000 ya yang di dalam sini ya. Berarti kisarannya 25 sampai 30.000. Iya. Pokoknya tergantung jenisnya aja. Iya, pokoknya enggak dimahalin, enggak dimurahin ya teh ya. Iya, emang segitu ya. Ini ada, ini bukan sir sebenarnya teman-teman, jadi ya philodendron lemon. Iya, lemon. Ini berapa teh? Lemon sama 15.000. 15.000 nih teman-teman. Ada philo hot leaf lemon, dia di teh Alia cuma 15.000 dan dia cepet banget pertumbuhannya. Ini butterfly teh. Butterfly aglo. Iya, aglo butterfly ini berapa teh kisarannya? 25 sampai 30. 25.000 sampai 30.000. Oh ini Wijaya Kusuma kepiting ya teh ya? Kepiting sama apa nih, keris. Oke, berapa teh kisarannya? 15.000 sama. Oh sama ya Pak Wijaya Kusuma kisarannya 15.000-an ya? Iya, kepiting sama ada yang varigata. Oh iya nih yang varigata ya, jadi ada corak putihnya. Kalau epicia ini teh? 15.000. Nih teman-teman ada epicia, dia 15.000-an aja. Iya, datang langsung. Datang langsung. Nah ini kita ke lapak yang keempat teman-teman. Dan di sini juga banyak ya. Wah ini ada Aglaonema Bigroy teh. Bigroy. Ini berapa teh? Kan ada yang besar, ada yang kecil. Sekitar 25 sampai 50.000. 25.000 sampai 50.000 aja nih teman-teman buat yang pecinta Aglaonema. Makanya kalau nggak punya Bigroy itu nggak mantep. Iya, lagi cakep ini. Oh, lagi mumpung seger-seger ya teh ya. Keluar, iya. Oke. Tapi saya aja penasaran ini ada Hoya. Ini disebut Siri Raja. Oh, Siri Raja bukan Hoya ya teh ya. Sohoya juga. Oh iya juga. Sohoya. Tapi sirih raja. Ini berapa teh? Ini 50.000. Nih teman-teman, ini jarang ada. Iya, tebal. Jadi langka. Dia daunnya wih tebal banget ya. Ada di hutan. Iya, kan di hutan banyak teh. Ini berapa teh? 50 aja. Emang dia wih daunnya tebal nah, banget ya kayak sansevieria daunnya ya. Iya. 50.000 aja ya. Cakep. Nih teman-teman, siapa cepat dia dapat nih untuk sirih apa sih? Raja ya, sirih raja. Hoya masuknya ada ya. Termasuk, iya, jenis Hoya. Oh, ada juga hoyanya ya. Jadi sini ada linet teh. Kalau linet berapa teh kisarannya? Sekitar 25 sampai 50. 25.000 sampai 50.000 ya. 50 habis stoknya. Oh, berarti ini yang masih 25 aja ya, tapi nanti kalau mau yang lebih besar bisa di Japri aja teman-teman ya. Nanti dicariin. Oh, ini ada puring juga teh. Kalau puring kan saya enggak terlalu tahu namanya. Oh, ini landscape-an ya teh ya? Iya. Berapa kalau puring ini? Itu 7.500. 7.500 nih teman-teman, puring apa teh namanya? Puring koin. Puring koin ya. Oke. Ini yang sebenarnya banyak nyari teh. Iya. Defend. Aglo jadul. Ini berapa teh kalau di sini? Itu 10.000 aja. 10.000? Iya. Wah, ini teman-teman ada defend. Dia 10.000 nih buat ibu-ibu. Yang kemarin pada nanya defend, dicariin defend dong mas, dicariin defend. Ini di teh Alia cuma 10.000. Iya. Dan udah rimbun banget ya teh ya. Udah cakep. Besar di belakang 25.000. Oh berarti udah. Kisarannya 10.000 sampai 25.000 aja. Oke. Ini apa teh? Itu apa? Rapidopora. Rapidopora ya. Berapa Rapidopora ini? 40.000. 40.000 ya Rapidopora. Ini apa teh? Daklor. Daklor. Nah, kalau daklor anakannya berapa teh? 30. 30.000 aja nih teman-teman, philodendron daklor anakan. Ini apa sih kayak salak? Anggrek tanah. Oh, ini anggrek tanah teh. Berapa nih teh kisarannya aja? Sekitar 10 sampai 15.000. 10.000 sampai 15.000. Kalau untuk ekor tupai teh? Ekor tupai 15.000 aja. 15.000 nih teman-teman, ada ekor tupai. Ini saya punya dari kecil sampai sekarang belum mati-mati teh. Sejak saya kecil. Oh. Iya, beneran.
Tapi udah rimbun jadinya. Udah rimbun jadinya. 15.000 aja ya, Teh ya. Ini ada ekor tupai. Ini serius, Teh. Ini juga ada defense apa nih, Teh? Lenceng susu nih ya. Lenceng susu berapa, Teh? 10.000-an aja sama. Oh, ini teman-teman ada defense susu. Jadi dia beda jenis sama yang defense tadi ya. Ini cuman 10.000 aja. Iya. 10.000 juga. Ini kuping kelinci. Nah, kuping kelinci ini berapa, Teh? 15, kita 15 sampai 20. Wow, nih teman-teman ada kuping kelinci alokasia loli loba itu 15.000 sampai 20. 20.000 aja. Kalau ini jual enggak, Teh, palmera anakan? Dijual. Berapa? Itu 150. Nih teman-teman ada palmera yang anakan ekonomis cuman 150.000 aja. Ini kita agak datang langsung. Baik, intinya datang dulu. Ini kuping gajah nih, Teh. Yang biasa. Ini kuping gajah biasa ya? Iya. Kristalinum berapa, Teh? 20.000 aja. 20.000 nih teman-teman, tapi udah gede. Saya lihat udah gede nih dibanding di video. Nah, kalau zebrina ini berapa, Teh? Zebrina 15.000 aja. Oh, ini teman-teman ada apa namanya tadi? Zebrina. Kalatea ya, kalatea zebrina. Ini kan ada yang rimbun banget, Teh. Sama? Beda. Beda berapa? Sekitar 20. Berarti 15.000 sampai 20.000-an ya, Teh ya. Ini yang Mickey Mouse tadi ya, Teh ya. Oke, ini terakhir, Teh, mau saya tanyakan. Ini kan ada linet yang besar. Ini berapa, Teh? Sekitar 200. Oh, ini 200.000 nih, teman-teman. Untuk philodendron linet. Oke. Udah cukup kali ya, Teh ya.